Syadrallun, warga di Aceh Barat menggelar deklarasi mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dari nomor urut 01 Joko Widodo Ma'ruf Amin. Kegiatan yang berlangsung di Gos Melabuh itu turut dihadiri caleg DPR RI, DPR Aceh dan DPRK. Ya, kita melihat Jokowi itu sudah membuktikan khusus Aceh Barat pada periode beliau irigasi Nuguti yang menjadi salah satu PSN itu hampir selesai. Lebih dari 400 miliar anggaran dikucurkan untuk irigasi tersebut, padahal sebelumnya sudah beberapa presiden tidak ada kemajuan dalam pembangunan irigasi. Dan itu menjadi sebuah kebaikan bagi Aceh Barat dalam upaya swasembada pangan. Alasan lain? Jokowi diklaim merupakan presiden yang selama ini memberikan perhatiannya terhadap Aceh. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV. Okay.